Wan ke ayah dah yang mana view? Ayah kan macam Wan yang mana. Macam Milo, RM1.50 je dah sampai. Assalamualaikum dan hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam video kali ini bersama aku Syafiq AGO. Haa, ok, kali ni aku dah asal fit sikit bila kayu habis kan. Kira sebelum ni macam penat juga ha, sambil kayu, sambil bercakap kan. Dah cuaca sangat-sangat panas sebab tu aku pakai lagi satu topi cover kepala. Memang panas gila. Ok, so hari ni aku nak kayu pi belah kampung Amir lagi. Sebab hari ni kami plan nak pi makan air kacang RM1 dengan laksa RM1 lah. Support tu semua makanan yang ada kat kedai tu semua boleh dibeli dengan harga RM1. Ni semua sawah padi lah. Lepas tengok tapi ni orang cakap dah masuk ayam dah lah bendang. Anyway guys, so hari ni hari Sabtu. So aku plan macam kalau hari Sabtu aku nak keluar kayu naik beskat dan rehat, baru aku akan buat motovlog lah. Untuk keluar ke mana-mana pergi ride kan. Dan kayuhan aku hari ni lebih kurang, aku rasa salah dalam 8 kilo, 7 kilo. Tak jauh mana pun. Sebab yang aku nak pergi ni tak sampai pun belah kampung Amir yang aku pergi pasal Kuantang Sate itu kan. Ni belah-belah Sungai Boya. So okey lah, jalan tu pun kita pelik pakai jalan tu. Memang fun juga lah. Sebab kita tak banyak sangat, pokok pun banyak. So teduh juga lah kiri kanan dia tu. Sekarang ni aku dekat kampung Nenah. Aku dengan Amir plan nak jumpa kat sini lah. Sebab kalau aku nak pergi rumah dia jauh sangat. So kalau macam dari rumah dia nak pergi tempat yang kami nak makan lagi air kacang tu dekat sangat untuk dia. So macam tak fair kan. So aku cakap okay, kita jumpa tengah-tengah. So tengah-tengah kat sini lah kampung Nenah kan. So tadi aku tunggu Amir Tarah dekat kedai sana tu. Lepas tu ni nampak. Aku panggil dia, dia buat tak tahu aku. Tu dia main sini belayang. Dah tak ajak aku. Kita nak berenak je. Laksa RM1 dengan air kacang. Air kacang RM1. Kena dekat kampung Sungai Boya. So jom aku akan ikut Amir. Dia kali tak tahu jalan kampung dia ni. So okay guys, so sekarang ni dah kayu hampir 2 km. Dah hampir 2 km. Kami memang santai-santai gila ni. Nak aku ikut belakang Amir rapat lah, ambil angin dia. Tak ada lah penat sangat orang cakap kalau ikut ambil angin belakang ni. Ni lah panggil cucuk angin. Slow kan? Slow. Slow lah, kita beginner kot. Baru kali ketiga kayu dia nak ajak kita racing. Mana boleh. Okay guys, dah nak sampai. Nak masuk ke kampung Sungai Boya. Depan tu sikit lagi. Ini memang santai betul ni. Sekarang ni kita dah masuk ke kampung Sungai Boya. Tempat yang kami nak makan tu. Tapi sekarang ni kita nak pergi apa? Tempat ni. Butalipo Sungai Boya. Taman Negeri Pulau Pinang kan tu. Taman Negeri kan. Tapi macam tempat pelancongan juga ah, boleh main. Okay guys, so finally kita dah sampai dekat Taman Negeri Bukit Pancong. Kami tak pergi lagi, laksa RM1. Dia dekat depan ni je, tapi macam lepak-lepak sini dulu lah. Sebab ayak ni pada lagi, ayak tiap air tadi. Okay guys, so sekarang ni aku dah sampai dekat ni Taman Negeri Bukit Pancong, Pulau Pinang. So banyak kereta sini semua pergi masuk dalam tu, pembek gambar. Tadi ada pengantin. So kami lepak kat depan ni lah. Dalam ni tak boleh bawa masuk beskat. Tu masalah dah tu. Sebab budak kan nak lepak belah-belah dalam tu kan. Tapi tak apa lah, kat sini pun lepak sat. So dulu aku selalu juga main mandi kat sini. Tapi lah ni ayam pun teruk lah main lah. Tempat lepak boleh tengok ayam mengalir lah. Mandi tak ada dah. Ni tengok kafe ni, kantin ni pun memang aku dari. Tapi memang tak buka lama dah. Kat tempat ni boleh katakan untuk orang ambil photoshoot gambar kan. Tu shoot gambar masih lah sebab dia macam tema dia nature kan. Sebab tu dia macam boleh lagi lah ambil gambar kat sini. Dan depa masih jaga macam sampah apa bersih lah. Daun-daun pun depa himpun juga. Kemas lah tempat ni, ada orang jaga lagi. Sebab tu nak boleh Taman Negeri. Tapi cuma macam ayak nak mandi macam dulu-dulu tak lah ha. Tak boleh lah, ayak tak tahu. Okay guys, so cara nak order dia senang je. Hampir ambil kertas dekat dia punya kaunter tu. Lepas tu hampa tulis lah nak makan apa kan. Meja nombor apa meja? Kok ni nombor meja nombor apa? 8. Oh 8. Oh 9, okey. Meja nombor 9. Lagi? Yang biru budak ni. Kita main ABC RM1. Dia boleh order yang biru. Aku cakap yang apa biru, tak terangin ni. Kalau berwarna koko, ayak koko. Ayak pink lah. Hijau. Tu aku nak tengok hijau macam nak beli agak air hijau tu yang apa? Yang biru yang apa kita tengok. Kat ABC ada banyak jenis ha. Ada ABC biasa, ABC Milo, RM1.50. ABC Family ni memang tinggi, aku pernah tengok orang order, memang tinggi ah. Ada
ni. Ah, ada talam-talam. Dia pakai talam. RM1 eh. Kalau biasa RM1. Kalau ada Milo RM1.50. Aku rasa macam nak Milo ah. Tukar. Ambil Milo lah satu. RM1.50 je pun. Eh, makan-makan pun tak makan. Makan aku dah tengok ah. Makan aku nak makan macam nugget-nugget tu ada. Kan nak makan kokoh ni memang tak lalu ah. Kacang Milo RM1.50 aja dah sampai. Padu wak, padu wak, padu wak. Ambil order apa? Ayak biru. Aku rasa dia nak kena planet mana cari tasik. Tasik warna biru ke baru jumpa ayak biru. Air kacang Milo kita yang bubur macam-macam ni pun sampai tu. Okay, ayak Amir dah sampai ni warna biru. Cawan ke ayak dah yang warna biru? Ayak kan cawan yang warna biru. Kena main terasa dulu lah. Betul ya, betul ya. Ayak dah warna biru sebab cawan dia dah warna putih.